mencapai tujuan, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur juga melakukan serangkaian acara dalam rangka mencapai tujuannya, seperti koordinasi antar umat beragama. Rapat kerja pimpinan atau Rakerpim Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur di Hotel Vanda Trawas Mojokerto, Selasa 6 Maret 2018 yang dibuka oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Rakerpim ini diikuti oleh seluruh pejabat eselon 3 dan 4 Kementerian Agama se-Jawa Timur serta Kepalaman se-Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut, Menag juga meresmikan pendirian beberapa KUA SPSN. 2018 menjadi tahun yang padat kegiatan bagi Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sebagai tahun politik, salah satu peranan utama Kementerian Agama adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Sapa Penyuluh Agama. Menag ajak penyuluh agama senantiasa tebarkan kedamaian. Dalam rangka Hari Guru Nasional 2018, Kementerian Agama memfokuskan pada karakter dan teladan bangsa. Dalam bidang pendidikan madrasah di berbagai tingkat pendidikan mengalami perkembangan yang membanggakan. Dan saat ini madrasah tak hanya menjadi tempat untuk mendapatkan ilmu agama, tetapi juga sudah mampu berprestasi di bidang sains dan teknologi. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTKA Madrasah Suyitno menjelaskan puncak HGN tahun ini memfokuskan pada karakter dan teladan bangsa. Menurutnya, menjadi teladan merupakan media penting dalam menanamkan karakter pada anak-anak didik. Karakter yang kokoh dan akhlak mulia adalah bekal berharga bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi modern.